naik ke surga bagi saudara dan saya. Amin. Terima kasih ya, biar pemain musiknya duduk di sini semua karena mereka ganteng-ganteng ya. Tepuk tangan dong buat pemain musik, saudara. Sekali-sekali dipuji gitu ya. Masa nggak dipuji? Ya udah mainnya luar biasa nggak dipuji nanti kasihan, saudara ya. Ya kita akan belajar sama-sama pada hari ini tentang makna kenaikan Kristus. Bisa ditayangkan multimedia saya, ya, ya, makna kenaikan Yesus, saudara. Ya, saya percaya bahwa ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari peristiwa kenaikan Kristus. Katakan. Amin. Ya, klik yang selanjutnya. Yang pertama, makna kenaikan Kristus adalah dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bilang kanan kirimu, kamu punya kapling loh di surga. Gitu saudara ya. Jadi saudara, kita yang belum punya rumah di bumi gak apa-apa. Kenapa? Di surga kita udah punya kapling. Amin. Ya, jangan takut. Itu tuh lihat istana surga saudara. Wah, saya lihat tuh luar biasa banget. Tuh dari kenapa dihilangkan. Tuh gambarnya tolong dong ditayangkan. Wah, saya lagi bilang lihat itu gambarnya malah gambar saya yang ditayangkan. Saudara lihat tuh istananya gitu ya. Kayaknya ada awan gitu ya. Terus di sana tuh lihat istananya itu dari emas loh saudara, ya, yang nggak punya emas di sini di dunia nggak apa-apa, ya, tapi yang sudah punya emas juga Mas Joko nggak apa-apa saudara. Yang penting pokoknya kita percaya satu saat nanti Yesus kan sudah naik, dia berkata coba klik yang selanjutnya ayatnya kita baca, ya, satu kita baca di sini Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Saya gak bawa kacamata jadi agak kecil itu tulisannya. Tapi kita baca sama-sama ya saudara yang bawa Alkitab katakan amin. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya kamu pun juga berada. Katakan. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus mati, terus dia gak bangkit, terus gak pergi ke surga. Makanya sampai hari ini saudara, maaf, orang muslim masih berdoa, ya tunjukkanlah jalan yang benar untuk menuju surga. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia tahu jalan ke surga. Katakan, amin. Dia berkata ya, gak mungkin kalau aku gak pergi ke situ, terus aku ajak kamu pergi ke sana. Karena aku sudah pergi ke situ, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, karena dia udah tahu jalannya ke sana saudara. Katakan amin. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Kenapa Yesus naik ke surga? Supaya kita disediakan tempat di sana. Ya, kita semua punya rumah di sana, saudara. Ya, kita semua punya tempat yang Yesus sediakan. Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi yang kalau di sini punya rumah, tapi di sini rumah saya di bumi kecil bu, umpek-umpekan, gak apa-apa. Nanti di surga kita gak desak-desakan lagi, amin. Ya, di sana banyak tempat. Kadang-kadang orang berpikir gini, terus banyak pertanyaan saudara, terus bu, kalau Yesus datang kembali jemput kita untuk tinggal di surga, nanti kita tuh di surga ngapain aja ya, terus kita di surga nanti badannya itu masih kayak gini gak? Ya, masih gini gak? Masih kenal gak kita satu dengan yang lain? Yang bilang enggak, angkat tangan. Saudara ini ahli teologi juga ya. Saya aja enggak bisa jawab loh, saudara bisa jawab semua gitu saudara ya. Ya, yang bilang udah enggak saling kenal, angkat tangan. Saya juga enggak tahu, kadang-kadang orang tanya gitu ya. Bu, nanti ada satu orang bapak, saudara istrinya baru meninggal. Dia tanya sama saya gini, bu saya mau tanya sesuatu nih. Ya, tanya apa-apa, nanti kalau di surga kita nih masih saling kenal enggak sih sama istri kita. Saya pikir kan dia baru, istrinya kan baru meninggal. Saya pikir, aduh nih bapak kok nanya lagi nih, apa dia udah mau bunuh diri, mau nyusul istrinya sekali saking cintanya gitu ya. Saya juga takut loh saudara, saya bilang ya kayaknya masih saling kenal pak, tapi sudah gak ada hubungan, gak pengen jatuh cinta, udah gak pengen kasih, itu udah jadi kasih yang agape. Kenapa sih pak, kan istrinya baru meninggal, kok bapak tanya-tanya gitu bikin takut saya. Dia jawab apa, soalnya saya jatuh cinta lagi Bu Debbie. Saya takut kalau saya nikah sama perempuan ini, terus nanti dia ketemu istri saya di surga besok, terus mereka berdua berantem lagi di surga. Saudara, aneh-aneh aja orang Kristen nih saudara ya. Itu pemain drum loh di satu gereja, tapi bukan di sini. Ya,
Saudara ya, bukan di sini. Dia pemain drum, saudara. Udah bapak-bapak, istrinya meninggal. Saya pikir, aduh cinta banget dia sama istrinya. Udah mau nyusul ke surga sana. Enggak, ternyata. Saya mau kawin lagi. Memang beda perempuan sama laki-laki itu beda. Ya kalau wanita tuh suami sakit didoakan, didoa puasa, sembuhkan Tuhan. Ya mati pun saya gak mau nikah lagi. Ini ada tante saya sama mami saya, dua-duanya janda. Gak mau nikah lagi saudara. Ya udah sama Tuhan cukup. Tapi coba bapak-bapak. Ya baru istrinya sakit sebulan. Dia sudah doa. Doanya apa? Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Aku percaya Engkau pasti punya rencana yang terbaik. Kurang ajar banget saudara ya. Ya kayak gitu tuh bapak-bapak. Nanti baru satu bulan kuburan belum kering, dia sudah cari lagi pengganti yang lain. Ya, tapi semua bapak-bapak di sini tidak seperti itu. Amin. Bapak-bapaknya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Insya Allah. Saudara ya, kita senang-senang aja nih ya. Soalnya Yesus kan udah naik buat kita. Amin. Jadi jangan takut. Katakan kanan kirimu, kamu punya rumah di surga. Yesus sudah naik menyediakan tempat buat setiap kita ya. Karena Yesus berkata, dan kita punya Tuhan tuh luar biasa banget ya saudara. Saya lihat Yesus itu dahsyat loh. Waktu dia mati, dia naik, dia bilang, saya gak tinggalkan kamu sendiri. Nanti dimanapun aku berada, kamu juga akan berada di sana. Dahsyat gak? Kalau pemimpin agama yang lain kan gak tahu. Dia mati aja umatnya doakan. Semoga semua mogok dan gagal. Semoga dia masuk surga. Semoga amal ibadahnya diterima. Semoga nanti kita ketemu sama dia besok. Kalau Yesus gak, di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada. Karena aku Allah yang setia. Aku Yesus yang engkau sembah, Tuhan yang ajaib. Katakan. Yes. Yang berikutnya coba tolong tayangkan. Yang kedua. Ya dia naik ke surga supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga dalam hidup ini. Coba kita lihat, tayangkan ayatnya, klik yang selanjutnya. Ya kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Kita baca sama-sama saudara yang bawa Alkitab, bawa handphone, pokoknya baca di ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya daripada pandangan mereka. Ketika mereka... Amin. Tiba-tiba berdirilah hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat? Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan, jangan dulu dihapus. Saya kasih tanda merah, saudara, di sana ada kata orang-orang Galilea. Waktu Yesus naik ke surga itu bukan hanya orang Galilea, saudara yang lihat. Ada orang dari mana di situ, pokoknya semua mereka ada yang melihat di situ. Tapi kenapa malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea. Ada apakah dengan Galilea? Kita mari sama-sama belajar. Kok Galilea yang disebut, kenapa enggak dibilang hai orang-orang kapuk? Ya. Hai orang-orang kamal gitu ya. Hai orang-orang yang ada di Cengkareng. Kenapa Galilea? Yuk kita sama-sama lihat. Klik yang selanjutnya saudara. Kota Galilea, nih kota Galilea saudara. Kota Galilea pada zamannya Yesus termasuk sebuah kota yang sedang berkembang. Ya bahkan jalan-jalannya pun sudah dibangun dan menjadi juga banyak kegiatan perekonomian di sana. Yesus juga bisa melihat kenapa HCR ini dibuka. Ya karena dibuka di sini karena ya gembala kita Dr. Yanto melihat ya HCR ini juga mulai berkembang saudara. Katakan di mana kota yang mulai berkembang di situ banyak jiwa pasti ya datang dari berbagai penjuru. Demikian juga dengan kota Galilea ini. Tapi bukan hanya sampai di situ, klik yang selanjutnya. Kita akan lihat, klik tolong. Halo. Ya. Ya, siapakah orang Galilea? Baca sama-sama. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berpengharapan karena di dalam Tuhan pengharapan tidak mengecewakan. Ternyata kota Galilea ini luar biasa saudara. Mereka adalah orang-orang yang rindu cari Tuhan terus menerus. Mereka berjaga, makanya ketika Yesus naik malaikat ingatkan kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, jangan berhenti. Tetaplah percaya bahwa satu saat Yesus itu akan datang kembali yang kedua. Jadi kalian tetaplah berjaga-jaga. Klik coba yang selanjutnya saudara. Ya.
Kita lihat di situ ya, di Galilea itu Yesus pertama kali memanggil dan mentahbiskan 12 rasul. Itu di Galilea. Kenapa Galilea? Karena rasul-rasul itu berasal dari sana. Yang pertama ketika Yesus menyusuri danau Galilea, dia melihat saudara, ada dua orang yang sedang menebarkan jala. Lalu Yesus panggil. Kalau mau baca ayatnya ada di Matius 4 ayat 18. Yang kedua, Yesus mengajar khotbah di bukit, itu di kota Galilea. Dia memberikan perumpamaan, dia khotbah di bukit itu, bukit khotbah di bukit itu kalau sudah baca di Alkitab, itu kejadiannya itu persis terjadi di Galilea. Ya, kenapa Galilea ini ada sesuatu? Ayat yang berikutnya, ya, dia menyembuhkan penderita kusta itu juga di Galilea, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yang berikutnya, dia menenangkan badai, waktu badai mengamuk saudara, itu di mana? Di Galilea juga. Dahsyat enggak Galilea? Luar biasa. Lalu yang berikutnya, Yesus mengusir setan dari seorang pemuda, ya, dari roh legion, banyak roh, lalu dimasukkan kepada babi. Ya, saya itu mikir kasihan banget tuh pengusaha babi waktu itu saudara ya. Ya, bayangkan babinya dimasukin roh jahat, waktu itu tuh Yesus usir, roh jahat tuh pindah ke babi-babi. Karena memang roh jahat itu butuh wadah, butuh satu tempat untuk dia bermanifestasi. Ya, Yesus pikir yang paling cocok di babi, makanya jangan terlalu banyak makan babi, amin. Langsung tegang semua dubu kalau yang satu itu, sorry deh ya. Saudara, tapi orang Kristen tuh hebat loh. Makan babi dia, setan dia makan saudara ya. Jadi setan gak bisa mempengaruhi, jangankan mempengaruhi, setan aja dimakan saudara. Ya, itu tuh. Itulah orang Kristen, dahsyat kita ya. Punya kuasa bukan hanya menginjak tapi memakan setan. Saya berharap saudara, tapi kita ini harus berhati-hati, jangan terlalu makan banyak babi juga saudara. Itu setan-setan, artinya apa? Ya, itu babi itu daging yang paling kotor loh. Ya, itu vacuum cleaner di darat. Jadi di dalam babi itu konon, ya, kata dokter Elizabeth, di dalam babi itu mengandung zat yang terdapat di dalam mayat orang mati. Ya, itu pembusukannya itu seperti itu karena babi itu diciptakan Tuhan sebagai vacuum cleaner. Saya enggak nakut-nakuti. Kenapa tiba-tiba menatap saya seperti itu? Tatap mata saya. Saudara jangan menatap saya seperti itu ya. Saya tahu ini satu kenyataan yang pahit buat saudara. Tapi saya harus sampaikan, kenapa babi itu enak? Saking enaknya saudara di Manado, ya, ada orang yang pelihara babi. Terus pendeta khotbah, saudara jangan makan, ya pokoknya kita gak boleh makan yang berkuku belah. Karena itu najis, termasuk babi itu gak boleh. Yang punya babi, saudara sedih hatinya, 3 minggu gak datang gereja. Lalu pendetanya kan ngomong, Tuhan Alkitab berkata makanlah yang berenang. Karena yang bersirip, yang berenang itu yang Tuhan suruh. 3 minggu, 4 minggu gak masuk gereja nih orang yang punya babi banyak. Pendetanya datang ke rumah, Pak lagi di mana bapaknya? Di belakang, ya, dia pergi ke belakang, lagi latih babinya berenang di sini. Kenapa? Karena dikatakan yang boleh dimakan tuh yang berenang. Jadi babi suruh berenang supaya bisa dimakan. Saudara, itu orang Kristen memaksakan firman Tuhan. Saudara, jadi hati-hati ya. Ada juga yang gak mau makan babi, ya satu saat di satu kota di Makassar nih saudara. Di Makassar itu kan kota muslim yang sangat keras. Gak boleh pokoknya pelihara babi, apalagi bawa babi. Satu saat ada orang saudara, dia bawa babi nih dari kampung, dimasukin di angkot. Lalu sopir angkotnya tanya, itu apa? Nangka. Di jalan babinya berteriak waktu tik-tik-tik. Terus dibilang, apa itu? Nangka. Sampai di jalan lagi begitu geronjalan, apa itu? Nangka pak, buka, diturunin. Waktu dibuka, loh saya kan udah bilang, ini babi binatang haram, kamu bilang ini nangka. Iya memang babi, tapi namanya nangka. Aduh saudara ya, repot kalau udah orang Kristen tuh menghalalkan segala cara. Babi juga diganti namanya nangka supaya bisa dimakan. Hati-hati ya, Yesus waktu itu usir setannya ke babi. Ya akhirnya itu terjadi di mana? Di Galilea. Kita kembali, coba klik lagi yang tadi ya. Itu terjadi di Galilea, saudara. Terus apa lagi? Ya mujizat, jangan dulu, belum selesai, balik-balik. Nah. Ya menenangkan badai, mengusir dari seorang pemuda, roh legion, banyak roh itu masuk ke babi. Akhirnya babinya terjun ke jurang, bunuh diri semuanya, saudara. Kalau enggak ya pemuda itu yang bunuh diri. Untung cepat-cepat Yesus pindahkan ke babi. Kita berdoa buat pengusaha babi itu saudara ya, supaya dia gak frustasi. Tapi Yesus pasti tahu kenapa alasan yang terbaik. Klik yang selanjutnya. Apalagi yang terjadi di Galilea. Yesus menghidupkan kembali putri Yairus dari kematian.
itu terjadi di Galilea. Galilea itu dahsyat dan luar biasa. Yang berikutnya, memberi makan 5.000 orang itu di mana? Di Galilea. Dahsyat enggak? Makanya Yesus bilang, hai malaikat itu bilang, hai orang-orang Galilea. Yang selanjutnya lagi dikatakan para murid. Ya, mereka menangkap ikan banyak itu di mana? Di Galilea juga. Ya saudara, di Galilea loh itu mujizatnya terjadi semua. Lalu yang selanjutnya, Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Itu di Galilea juga. Dia berjalan saudara, ya di tengah-tengah dua orang murid yang sedang berjalan. Ingat gak itu? Itu mau menuju ke Galilea saudara. Ya Yesus berjalan di tengah-tengah. Dia menampakkan diri. Mujizat, klik coba yang selanjutnya. Kenapa Galilea? Ternyata 70% mujizat yang Yesus lakukan itu terjadi di daerah Galilea. Katakan, saudara, kenapa mujizat bisa terjadi? Karena mereka sangat percaya kepada Tuhan. Ada satu, ya Yesus kadang-kadang gak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Tapi kenapa mujizat terjadi? Yang pertama, mujizat bisa terjadi karena orang-orang di Galilea itu punya sikap rendah hati. Mereka merasa mereka butuh Tuhan. Katakan, ya, kenaikan Kristus memberikan satu alasan kepada kita, ayo kita berjaga-jaga dengan iman kita. Jangan terlena supaya kalau dia datang kembali kita ini siap, saudara. Berapa banyak yang merasa butuh Tuhan hari ini? Tolong lambaikan tangan. Ya, ketika engkau merasa butuh Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup. Tapi waktu kita udah merasa gak butuh Tuhan, ngapain Tuhan-Tuhanan, dia gak datang. Tapi orang Galilea, kenapa mereka melihat 70% mujizat Yesus buat di sana? Karena mereka orang-orang yang rendah hati dan merasa butuh Tuhan. Yang kedua, karena mereka percaya kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan gampang atau susah? Halo? Yang percaya Tuhan di sini angkat tangan. Yes. Yang sungguh-sungguh percaya angkat tangan. Karena ikut yang dua di depan ini. Tadi ragu-ragu, lihat dua di depan angkat tangan, ikut angkat tangan juga semua. Saudara, yang namanya percaya sama Tuhan itu memang mudah di mulut. Tapi sesungguhnya dalam sikap hidup sehari-hari susah loh percaya sama Tuhan. Enggak mudah. Waktu engkau sudah mulai enggak punya duit, yang pertama kali muncul di kepalamu berharap sama Tuhan atau pinjam sama orang? Nah, mulai kan pinjam sama orang. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Gampang enggak percaya sama Tuhan? Halo? Susah. Jangan munafik. Saya juga bilang susah percaya sama Tuhan. Di mulut mudah kita bilang percaya, amin. Ya, waktu enggak punya duit percaya sama Tuhan? Aduh, tunggu Bu. Ya. Sebentar dulu ya. Kayaknya saya perlu pinjam sama saudara saya dulu. Berharap saudara, mujizat itu masih terjadi. Kalau masih kurang yakin nyanyi, mujizatmu masih terjadi. Gitu saudara ya. Mujizat Tuhan itu masih terjadi. Katakan. Ya tapi kalau kita ini sudah diperhadapkan dengan jalan buntu, percaya itu susah apa susah? Nah tidak gampang kan? Sekarang baru mengerti kan yang percaya Tuhan angkat tangan. Nah mulai ragu. Ya, yang sungguh-sungguh percaya, apalagi udah nggak ada, tinggal pemimpinnya aja, ya. Masa pemimpinnya nggak angkat tangan, nanti jemaatnya bilang pemimpinnya aja nggak percaya, masa kita percaya? Jangan jadi Kristen ikut-ikut rame, saudara ya. Nanti jadi kayak orang bodoh di desa. Ditanyain waktu itu ada audisi jadi hansip, ya, ditanyain, ya. Dia keluar dari ruang pertanyaan, ditanya. Waktu dia keluar ditanya sama temannya, apa pertanyaannya? Ditanya pokoknya Pancasila ada berapa? Oh iya, gampang. Dia masuk selalu tanya, Pancasila ada berapa? 4, ditampar, pak. Terus dia ingat, aduh kurang banyak kali. Tanya lagi, Pancasila berapa? 6, pak. Pancasila ada berapa? 8, pak, sampai 10. Waktu dia keluar tanya, kenapa kamu gak diterima ya? Iya, ditanya berapa? Pancasila ada berapa? Kamu jawabnya berapa? 10 loh. Terus lah makanya ditampar, Pancasila itu cuma 5. Saya bilang banyak aja ditampar, apalagi bilang dikit. Ya, ya kayak begitu tuh jemaat ya. Kalau lihat pemimpin yang angkat tangan, angkat tangan. Padahal kadang-kadang pemimpin juga salah. Ah. Maaf ya Pak, maaf. Kita ini gak luput dari kesalahan loh. Amin. Saya tuh diprotes orang loh. Itu Bu Debi tuh kalau khotbah terlalu banyak bilang prep. Jadi saya sekarang bertobat gak mau bilang prep. Jemaat di sini kepahitan gak kalau saya ngomong prep? Berarti jemaat yang dewasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada jemaat tertentu SMS saya loh, ibu tuh khotbah kebanyakan bilang pret loh, gak boleh loh bu bilang pret. Oh iya ya sudah,
saya minta ampun, saya bertobat. Jadi maaf saudara, gak mau terlalu banyak bilang prep lagi. Kalau ada salah lagi, bilang lagi loh saudara sama saya. Nanti kalau ada jemaat yang protes, bu kalungnya kegedean, ngomong sama saya ya. Nanti saya tuh terima ya. Kalau saudara bilang kegedean, tolong belikan yang kecil, amin. Jangan cuma bisa protes ya, tapi gantiin dong gitu ya. Jadi saudara ya, tadi sampai di mana nih? Saya tuh kalau khotbah di sini selalu blank loh. Ya, karena jemaatnya sungguh luar biasa. Terus amin. Senang kalau dibilang luar biasa. Kalau dibilang luar biasa tuh senang ya saudara ya, senang. Kenapa Galilea? Karena orang-orang di Galilea, tolong tayangkan lagi Pak yang tadi Pak. Ya, karena orang-orang Galilea itu 70% mujizat Yesus terjadi di sana karena mereka rendah hati dan oh iya percaya. Ya. Percaya itu enggak mudah saudara. Waktu dokter bilang sudah enggak ada harapan, rasanya dokter bilang enggak bisa lagi disembuhkan, hanya berharap mujizat. Ya kalau bisa kita mau, belum, jangan sampai ketiga dulu. Ya, masih yang tadi di Galilea ya. Saudara, ya kalau kita sudah di penghujung harapan, rasanya udah enggak bisa berharap, rasanya enggak ada kekuatan lagi, percayalah saudara. Ketika engkau terus memantapkan imanmu kepada Tuhan, engkau berkata, kemarin ada jemaat telepon saya, Bu Debi saya mau tanya, Tuhan itu sanggup gak pulihkan keluarga yang hancur? Saya bilang sanggup, apa sih yang Tuhan Yesus gak sanggup? Tapi kayaknya Bu, buat keluarga saya sudah tidak mungkin, Tuhan Yesus pasti gak sanggup. Ini orang stres tingkat tinggi saudara. Sampai dia bilang, Tuhan Yesus gak sanggup. Saya bilang, loh kenapa ibu bicara seperti itu? Ya iya, saya lihat keluarga rumah tangga saya itu bu ya. Suami saya itu gak bertanggung jawab. Cuman bisa habisin duit. Ini dia terjebak utang di kredit card. Itu saya sudah ratusan juta. Saya ini sudah mau mengambil keputusan lari ke Amerika. Mau tinggalin suami saya mau hidup sendiri di sana. Enaknya orang menikah kayak begitu. Kalau lagi suami jatuh, tak tinggal saja. Saudara gak bisa, saya bilang ibu berharap, berdoa setidaknya ada satu orang yang membela rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti bisa bekerja, katakan. Ya tapi kalau ibu sudah bilang gak mungkin, ya saya kan gak bisa paksa, tergantung imannya ibu, benar gak? Gak mungkin Bu Debi, sudah gak bisa, makanya Pak Niko bilang kemarin saudara di SICC waktu doa pengerja, orang Kristen ayo belajar firman Tuhan, supaya engkau tahu asas-asas dari kekristenan. Masa ada di Amerika sana orang tanya gitu ya, kira-kira ada orang lain tanya sama orang Kristen, Yesus itu berdosa gak ya? Terus dia jawabnya apa? Waduh saya juga gak tahu ya, tapi walaupun Yesus berdosa, saya tetap percaya kok sama Yesus. Ini orang bodoh saudara, gak ngerti firman. Ada yang tanya, nanti macam-macam, saya juga ngalami pertanyaan yang sama. Ada orang Kristen tanya, bu orang Kristen tuh boleh bercerai gak? Saya bilang, gak cukupkah Yesus yang ngomong di Alkitab?